Pemirsa, Dinas Kesehatan Pemprov Bali melacak jejak seorang warga negara Cina yang positif terjangkit virus corona. Sebelumnya, WN Cina tersebut sempat berkunjung ke Bali akhir Januari lalu. Pihak Konsulat Jenderal Cina di Denpasar masih menyelidiki agen perjalanan warga Cina tersebut selama di Bali. Ini penting untuk mengetahui riwayat perjalanan dan orang-orang yang pernah berinteraksi dengan warga Cina tersebut. Meski saat meninggalkan Bali akhir Januari tidak ada laporan medis terhadap warga Cina tersebut, pihak Konjen meminta semua pihak tetap waspada. Hingga saat ini sekitar 1.000 warga Cina berada di Bali. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali Ketut Suarjaya terus melacak aktivitas warga Cina tersebut selama di Bali. Ya, soalnya sesuai dengan sudah disinfeksi. Jadi kemungkinannya sangat kecil.